tolong, tolong Indonesia, tolong saya, tolong teman-teman saya, tolong teman-teman kami. Kami pun tidur tanpa alas apapun itu. Keluarga kami dipaksa 15 hingga 18 jam bekerja tanpa henti, tanpa libur, setiap hari. Mereka dipaksa bekerja, mereka disiksa, mereka dipukul, mereka dicambuk, dijemur, hingga disetrum hampir setiap hari. Yang mereka tidak bisa melawan, mereka tidak bisa kabur. Karena mereka diawasi oleh militer bersenjata. Saya seorang ibu, saya seorang istri yang mewakili seluruh keluarga korban perdagangan orang dimanapun berada, terkhusus perdagangan orang kerja paksa yang berada di Myanmar. Saya berkumpul dengan wanita-wanita hebat yang saya wakili hari ini, meminta pemerintah Indonesia hadir melindungi dan mengevakuasi korban dari tempat diadab itu. Tapi hingga kini keluarga kami masih terjebak di sana bertahun-tahun, mendapatkan penyiksaan demi penyiksaan. Di mana pemerintah Indonesia saat ini? Kemana lagi kami keluarga korban harus meminta perlindungan dan pertolongan? Tolong, tolong Indonesia, tolong saya, tolong teman-teman saya, tolong teman-teman kami. Kami pun tidur tanpa